Hari ini Samantha mau ajak satu tim YouTube Samantha buat buka bersama nih guys. Dan Samantha juga bakalan kenalin mereka semua loh. Kira-kira ada siapa aja ya? Yuk ikuti keseruan Samantha selama buka puasa dan dukung terus Samantha dengan klik tombol like dan subscribe-nya ya. Halo semuanya, berjumpa lagi bersama Samantha dan Mama Papa dan Andre. Halo guys, hari ini kita lagi di mana ini? Pasley. Kita hari ini mau berbuka bersama seluruh tim YouTube Samantha. Wih, sama, ya, sama kameramen dua ini. Iya. Mereka saling lihat-lihat ya guys. Jadi hari ini kita sekeluarga nih udah serba putih karena tema hari ini adalah bukber guys. Temanya, acaranya. Temanya putih karena acaranya bukber. Oh, nah, iya. Gitu maksudnya. Iya. Dek, adek, adek puasa. Puasa enggak? Oke, okay, jadi guys, ini sekarang kita mau masuk dulu ke dalam. Let's go. Nih guys, kita lagi alhamdulillah. Nih kita mau masuk guys, lihat. Hari ini ada spesial menunya. Terus nih, ada sapi. Dek, sapi, Dek. Sapi. Bunyi sapi gimana? Iya, mau gitu. Boleh sapi aja. Sapi dibawa pulang tapi jangan dimasak. Mama mau pesan sapi dermen. Ayo, let's go. Nih guys, ini kita udah di dalam. Audrey udah mamam ya, Dek ya? Iya. Nih, ada yang mamam apa, Dek? Dek. Bukan mamam sih, main. Ngapain di sini? Nih guys. Ngenalin. Ini adalah Om Ray. Wow. Kakaknya Samantha. Kakaknya Samantha ini. Terus kenalan dulu, Dek. Mama keliling terus kenalan. Nih guys, ini yang buat nyetir di mobil aku. Namanya siapa? Ini sama namanya Om Maul. Om Cepot kak ini. Om Cepot. Yang biasanya jadi Om Cepot. Tante Ami. Halo Tante Ami. Tante Vivi. Coba sini. Mama mau kasih challenge ya. Kalian tahu enggak ini suara siapa? Coba. Coba. Samantha buka bersama. Halo guys. Jadi ceritanya, pasti kalian enggak asing kan guys sama suara ini? Jadi kalian enggak asing kan dengar suaranya ya ini nih. Oh, dua orang ini nih guys. Siapa kak? Ini Tante Vivi juga. Halo Tante Vivi. Aku yang sering aku ribut ya, namanya Mbak Atri. Yang sering ribut sama Samantha nih, ini orangnya tuh. Nah, itu orangnya tuh. Guys, ada Mbak Dwi, halo Mbak. Ini sama sekarang nih, sering berantem juga. Sekarang kan yang cewek-cewek udah. Iya Mbak, iya. Ini siapa? Om Valen. Siapa? Om Valen ngapain? Apa yuk? Mana di tempat kakak? Apa yuk? Gak tahu. Teman-teman ada yang tahu? Gak ada yang tahu. Om Palen kerja apa sih? Bisa pegang kamera, bisa nyuruh Samantha acting ini itu, macam-macam pokoknya kalau Om Palen. Nih, ini siapa nih? Coba ada yang bisa tebak nggak nih guys? Hei. Dari suara. Apa? Menurut. Halo guys. Tahu nggak ini siapa nih guys? Ini bestie nih Samantha. Dadah. Siapa? Nih ada dua orang, tiga, empat. Nah ada empat orang, ini ada Om Ricky. Kamu kenal gak ini? Om Ricky, ini? Kenalan kalau gak kenal, ini baru nih, siapa kenalan dulu? Isa. Ini? Om Aziz. Aziz itu bikin thumbnailnya Samantha. Kalau lihat thumbnail Samantha yang bagus-bagus, nih hasil karyanya Om Aziz. Ini siapa? Om Putra. Om Putra ngapain? Ngedit. Ini Mata. Juga sama. Om siapa yuk? Baru ini. Kenalan dulu dong. Kenalan siapa? Samantha.
Amri. Om? Amri. Amri, Om Amri itu kalau kalian lihat konten Samantha yang pakai bahasa Inggris. Nah, ini ahlinya bahasa Inggris Om Amri ya. Nah, ini kamu kenal yang ini nih. Ini siapa nih? Om Jo. Om Jo tukang ngapain? Tukang makan. Tukang apa? Tukang edit gaming. Oh, tukang edit gaming. Tahu Samantha karena gaming Samantha yang lucu-lucu ini sumbernya. Siapa? Kan ini aja lah, ini tuh ini siapa itu? Om Ciming dari Om Badak atau Dokter Haji. Ini siapa? Om Hans. Om Hans ngapain? Nggak tahu. Om Hans itu yang manage live dan di dashboard Samantha, yang ngejadwalin postingan Samantha ya, Om Hans ini guys. Nah ini yang bener-bener baru, ini hari pertama kerja ini. Kenalan dulu, Bapak juga baru kenal. Mas Aji. Kenalan dulu. Aji. Mas Aji jadi apa Mas Aji masuk hari ini? Editor. Oh, video editor. Karena video Samantha itu makin banyak, makin complicated, dan nanti ada ketambahan video dari Mama sama Papa. Nah, ini. Halo. Siapa namanya? Tanyain dong. Ini editor lama, tapi Samantha tahu enggak? Susah. Makanya kenalan aja. Pacoy. Om Pacoy. Pacoy itu yang dimakan sayuran itu loh. Iya. Iya. Ini siapa ayo? Om Pipin. Iya. Om Pipin biasanya dimintain tolong apa aja sama Samantha? Biasanya sih nyariin mainan ya. Nyari mainan. Mainan hilang di studio Samantha, yang tahu pasti Om Pipin. Karena kalau habis konten berantakan, Om Pipin harus tugasnya nyimpen-nyimpenin. Siapa? Om Basit. Kerjanya enggak tahu ngapain. Aku kerjanya ngedit. Ngedit video muka kamu jelek. Jadi kalau lihat muka Samantha jelek-jelek, nih yang eroknya. Ini satu lagi. Ditambah apa sih namanya? Efek-efek yang lucu. Ya. Adek udah buka puasa dulu, guys. Dek, dadah ke Om tuh. Halo, Om. Dedek mamam apa, Dek? Dek. Dari makan apa? Dek. Dek, Adek makan apa? Udah deh, dia mau fokus makan dulu, nonton. Jadi kita di sini udah dua meja guys, sini sama sini. Jadi kita lagi nungguin makanannya tuh datang di sini, tapi udah ada beberapa makanan minuman-minuman yang datang sama dapet takjil. Nih es buah seger guys. Ya nggak seger sih, mau belum nyobain ya. Kita tunggu pesanannya datang dulu ya guys ya. Masih ada yang ketinggalan guys. Siapa ini Sam yang belum? Rame. Oh iya ini. Hey, Om. Halo. Nah, Pak Dar. Pak Dar. Okay, ini yang di gaming. Namanya Om. Ya, Om siapa yo? Om Dafa. Om Dafa. Terus yang satu lagi nih belum. Ini teman-teman. Ini yang di Roblox itu namanya siapa? Sweetie Boy. Sweetie guys, sebagai yang di kameramen yang bukan di Roblox adalah Om Ray. Ini kameramen sendiri guys. Itu teman mainnya sama guys. Terima kasih. Guys, aku nunggu buka puasa dulu ya. Dadah. Ini guys, udah pada buka. Ayo buka. Dimakan. Ini sudah waktunya berbuka puasa. Jangan lupa berdoa dulu. Pesan apa, Sam? Coklat. Hot coklat. Enak kayaknya, Kak. Karena coklat. Iya. Ini guys, Samantha pesen hot coklat. Oh, coklatnya disiram sama susu. Susu. Oke. Okay. Ini favorit Samantha guys dari pertama kali dia kesini. Coba Kak diminum Kak. Ayo Kak, coba Kak. Gimana? Diaduk-aduk dulu dong guys. Mau minta kulitnya? Enggak. Harusnya tadi pesen.
Am. Panas banget soalnya nih guys. Apa rasanya? Enak nggak? Coklat. Coklat. Tapi kalau udah dicampur bentuknya gini guys, putih, coklat. Iya. Oke, sini beberapa makanannya tuh udah pada datang, tapi Mama mau wawancara guys. Wawancara sih sebenarnya, lebih ke Q&A. Ayam bakar bumbu Bali. Kenapa pesan bumbu Bali? Rekomendasi dari Mbak Dwi. Oh, dulu ibu yang rekomendasi. Halo tante. Tante Vivi pesan apa? Ini namanya burger ya guys. Ya tahu burger, maksudnya nama menunya apa? Apa ya tadi? Kenapa pesan burger? Karena ini pengen jadi SpongeBob. Pesan ayam bakar bumbu Bali. Kenapa pesan ayam bakar karena, bumbu Bali? Karena aku suka sambal mata. Tante Ami pesan apa? Chicken spinach. Kenapa pesan itu? Soalnya ada kentang ya. Merino pesan apa? Pesan nampan goreng. Bonus nasi. Oh gitu. Emang suka nasi goreng kah? Enggak, suka wajannya aja. Oh, suka wajannya. Ya. Suka wajannya. Di luar nurul ya jawabannya. Oke, Om Oki pesan apa? Pasta bolognese. Terusannya gitu kok. Pasta bolognese. Aduh gigi mama lagi sakit, tambah sakit ini. Ini namanya bolognese. Bolognese guys, jadi pesan pasta bolognese. Kenapa pesan pasta? Karena pengen mie sama daging. Mie ada di rumah. Ya enakan ini. Om Pipin pesan apa? Chicken betutu. Chicken betutu. Kenapa suka chicken betutu? Karena udah pernah makan aja. Oh, pesan apa? Ini ayam bakar bumbu Bali. Kayaknya banyak banget guys yang pesan ayam bakar bumbu Bali. Cuma kita makan yang ke meja sebelah sini guys. Om Valen pesan apa? Aku pesan ayam bakar apa? Ayam bakar Bali. Ayam bakar Bali, kenapa? Iya, soalnya ini kemarin dari Bali. Iya. kita kemarin ke Bali tapi enggak pesan ayam. Om Iang ini es belangkon ya guys. This is ini makan ayam bakar Bali. Bahasanya kok ngelantur ya? Soalnya nggak pakai belangkon jadi bahasanya agak campur-campur. Oh, like that. Oke. Yes, I'm eat. Ini guys, ini ayam bakar Bali. Kok jadi ngedok? Ya karena teman-teman nggak mudeng nek belangkon kayak gitu. Ini ayam bakar Bali, guys. Siapa namamu? Om Dafa. Enggak mungkin lupa, guys. Om Dafa pesan apa? Pesan roasted chicken. Wih, hafal namanya. Mereki pesan apa? Ayam bakar bumbu Bali. Kenapa pesan itu? Ya taunya itu dong. Iya. Om Iza. Iya. Kenapa pesan ayam bakar bumbu Bali lagi? Pengen serasa di Bali sih. Oh, pengen serasa di Bali. Berarti kapan-kapan kita ke Bali ya? Oke. Udah berapa ya ayam bakar bumbu Bali guys? Kayaknya ada 9 nih guys. 9 yang pesan ayam bakar bumbu Bali. Kita ke sebelah situ. Om pesan apa? Ayam betutu. Kenapa pesan itu? Karena susah nyarinya. Om Aji pesan apa? Nasi goreng kambing. Kari kambing. Oh, kari kambing. Kenapa pesan ini? Suka aja, suka kambing. Suka kambingnya apa nasinya? Suka kambingnya. Iya, tadi aku udah nanyain Om Bada. Kata Om Bada dia pesen wajan goreng gratisnya nasinya. Om Hans, kok ya, sama? Ma. Sama? Beda, Ma. Oh, ini beda. Ayam. Oh, ini ayam? Ya. Itu nasi, ayam. Guys? Hah? Ayamnya mana? Oh, ini. Ada ayamnya, Mbak. Ada nasi goreng ayam. Iya, nasi goreng. Kayaknya nasi goreng parsley deh ini. Nasi goreng parsley. Ya, bener kan? Tambah ayam. Kenapa pesen ini? Karena suka aja, suka nasi goreng. Jadinya pesen yang ini. Oh, suka nasi goreng. Ya. Om Jo lagi nge-game. Om Jo lagi nge-game apa, Om Jo? Lagi obi, Roblox. Biar bisa ngalahin Samantha. Om Jo pesan apa, Om Jo? Cordon Bleu. Cordon Bleu. Emang Cordon Bleu itu apa? Ayam tapi ada isi kejunya. Sama kentang, mashed potato. Cheese chicken, oke? Okay? Ya. Kenapa pesan ini? Karena waktu buka menu yang tahu cuma Cordon Bleu doang. Pasti searching dulu di Google. Ada Om Ray, tadi nggak ada. Om Ray. Om Ray pesan apa? Sama, Cordon Bleu.
Bahasa Inggris, Pak. Kenapa bahasa tujuh? Kayaknya menarik itu. Soalnya asing terdengar. Emang dia narik? Jangan ditarik dong. Ini menarik, Pak. Oh, gitu. Pri, Om Andri ya. Pesan apa? Pesannya ayam bakar bumbu Bali. Kenapa pesan itu? Yang familiar cuma itu. Ini yang familiar Gordon Drew. Ini yang familiar ayam bakar Bali. Om, kenalan dulu. Makasih, Samanta. Nama saya Putra. Normal banget ya, nama saya Putra. Tahu, Om, tahu. Om pesan apa? Ini nasi goreng kambing. Kenapa pesan ini? Karena emang suka nasi goreng. Goreng. Kalau Om Aziz, kenalan dulu dong. Halo, nama saya Aziz. Hobi saya. Udah. Om Aziz, pesan apa? Sama sih, nasi goreng kambing. Kalian kembaran? Enggak. Kalian ikut-ikut ya? Awalnya cuma coba-coba. Terus ketagihan. Jadi dari semua yang mematangnya tadi itu yang paling banyak itu pesen ayam bakar Bali. Nah, mungkin ya best seller kali di sini ya, makanya yang pesen tambah sembilan orang guys. Kalau mama sendiri pesen, pesen apa ya tadi? Pesen apa ya? Coba-coba kita lihat. Oh iya ini, udah nyampe nih. Ayam ini gulai daging sapi guys. Tapi nggak kelihatan, sembunyi dagingnya. Keluarin dulu dagingnya. Nah ini guys, ini daging sapinya guys. Oke. Okay. Oh, beda lah. Kalau Samantha nih, Samantha juga udah nyampe. Nih Samantha udah nyampe juga nih. Samantha pesan apa Sam? Opor ayam. Kenapa pesan opor ayam Sam? Karena aku suka ayam. Oh, berarti besok pesan ayam mentah aja. Nih guys, Samantha suka opor ayam guys. By the way, ini siapa yang motong-motongin? Oh, Om Blangkon. Eh? Om Blangkon. Siapa lagi? Aduh guys, kalau Om Blangkon udah turun tangan nih, V-nya besar guys. Nanti di belakang aja nggak bang? Di belakang kamera ya? Tinggal dihitung aja itu berapa suwir, satu suwir 100.000 gitu aja. Masih berapa tahun kontraknya sih? Jadi. Oke, kita mau makan dulu guys. Selamat makan, selamat berbuka juga buat teman-teman semuanya. Kita hari ini jangan lupa di subscribe. Bye bye. Satu, bye bye. Lihat Om, lihat Om. Bye bye lagi, bye bye lagi. Bye bye ke teman-teman, bye bye. Iya.